Inilah sifat mereka, bersedekah, menginfakkan dunia, tidak tamak, tidak serakah, tidak gila harta, dan tidak tergila-gila dengan jabatan ataupun kedudukan. Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah setelah masanya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau yang menjadi khalifah. Lantas terjadi kekacauan antara umat Islam, begitu, sehingga beliau khalifah yang sah, mayoritas muslimin bersama beliau, kecuali dari wilayah Syam. Itu Muawiyah ingin mengambil kekhilafahan tersebut, hingga pasukan kaum muslimin saling berhadapan. Maka Zainal Hasan bin Ali ingin meredam fitnah, cuma untuk kedudukan, kita tidak mau muslimin saling berkelahi, saling berperang. Muawiyah, kamu mau ini, yang penting kita jangan berperang, ambil tahta ini untuk kau. Saya mundur dari khalifah, jadi khalifah, kamu yang jadi khalifah, silakan ambil untuk perang, kau jadi Amirul Mukminin. Wahakada. Wa Zainal Hasan bin Ali, tiap kali dia bersurat dengan Muawiyah, dia menyebut kepada Amirul Mukminin, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin, Masya Allah. Kenapa? Sebab dia pikir ini tak ada harga, cuma gara-gara dunia, kedudukan, terus muslim dengan muslim saling berkelahi, saling tegar, saling ribut, ambil untuk engkau. Khilafah tahta yang sebenarnya adalah khilafah ilmu, khilafah akhlak, khilafah kewalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.